Perjanjian Giyanti telah membelah Kerajaan Mataram Islam, menghadirkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya subscribe kanal ini, like, komen, dan share, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Tidak ingin menghadirkan perang kembali, Pangeran Mangkubumi berupaya mengajarkan sikap kesatria lewat keterampilan memanah. Alasannya seperti dituturkan KRT Jatiningrat. Paman Tenging Gandiwo, Paman Tenging Cipto. Terus pada waktu kita itu menarik busur Gandiwo itu Manteng Cipto. Anan Sri Sultan bahwa memanah atau jembaringan dijadikan sarana pembinaan dalam pembentukan karakter pribadi yang unggul, pribadi yang satria, membuat dijadikan pelajaran wajib sekolah tamanan yang dibentuknya. Lama-kelamaan, Belanda mencium upaya peletakan karakter pemimpin yang tanggap, tangguh, dan beriman ini. Campur tangan dalam kurikulum sekolah pun kemudian terjadi, sehingga ruh pendidikan kesatria yang ditanamkan Sri Sultan Hamengkubuwono I menjadi berkurang bahkan hilang. Ini ada gambar panah yang melambangkan memanah cinta. Memanah yang membentuk jiwa kesatria pun menjadi lukisan simbolis dalam batik motif Satrio Manah tadi. Kain dipakai seorang lelaki hendak melamar gadis. Kesatria yang tidak hanya memanah cinta namun bertanggung jawab pada pilihannya. Ini Gendewo, ini bagian pun, ini kan namanya pun, ini Sendeng. Ini Sendeng. Ini Cengkolak. Cengkolak. Ini sayap. Ini sayap. Sayap ya? Iya, sayap. Ini Cengkolak di tengah ini. Ini Sendeng.